Falling in the depths, trying to escape from this love. It hurt me so, but I'm not brave. I'm not brave, not enough. Yeah, I wanna come back and go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera. Salam untuk sahabat para motor dan juga semua komunitas Kawasaki yang ada di Indonesia dan juga subscriber anak rantau. Mudah-mudahan sampean semua diberkahi banyak rezeki berlimpah. Amin amin ya rabbal alamin. Kali ini tuntutan kerja ya, tuntutan kerja dan juga dokumen para motor. Buat kepercayaan sampean yang sering nonton, yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. Soalnya subscribe gratis ya, nggak bayar. Biar nanti kalau video Farhan dimonetisasi, nanti uang penghasilan YouTube untuk kalian semua, untuk dulur-dulur semua yang sering komen, yang sering lihat update terbaru Farhan Motor, tujuannya kayak gitu. Jadi ini tuntutan Farhan Motor ngevlog Kawasaki The Tracker tahunnya 2016 ya. Warna oranye, knalpot dapat 2 set. Ini rencananya mau diambil orang kota Lamongan kalau nggak salah itu ya, Lamongan. Jadi ini tadi siang itu sempat kesini bolak-balik, mungkin sudah keracunan di Farhan, jadi bolak-balik, habis pulang balik lagi ke sini mau ambil ini motor Kawasaki Tracker. Jadi ini video Farhan Motor mengenai sold out. Dan ini salah satu orangnya, Mas. Kita kenalan dulu, Mas. Dengan Mas siapa? Arifin. Mas Arifin, ya. Mas Arifin, sini tadi berangkat jam berapa? Berangkat jam 5. Jam 5 ya, santai-santai ya. Sampai Lamongan mana, Mas Arifin? Sukorame. Sukorame. Halo, Sukorame ya. Alhamdulillah, Farhan di Lamongan banyak Mas motor-motor kayak gini ya. Untuk dulur-dulur sampean yang di sana sudah banyak temene untuk motor trail. Ya Mas Arifin, ini tadi sampai siang kesini tadi ya, siang ya, sama anak ya. Sama anak. Sempat pilih dua motor, dua Mas motor. Ya. Motor. SS. SS. Sama The Tracker. Sama The Tracker. Sampai balik sini, balik kandang, SS sudah nah, sol. Wah, emang di Farhan itu sat. Nah, los karewel. Soalnya mengutamakan tali silaturahmi Mas ya. Bukan masalah untung Mas. Yang penting seduluran, masalah untung nomor 25 ya. Jadi emang kepuasan konsumen adalah tujuan utama Farhan Motor ya. Ya Mas, ini tadi sudah konfirmasi ke anak atau gimana kok sampai berani menentukan ini? Sudah konfirmasi sama anak. Sudah ya, ya sudah. Alhamdulillah, mudah-mudahan diterima Mas ya. Amin. Biar barokah. Amin. Ya Mas, Mas Arifin sendiri, asal usule tahu showroom Farhan Motor itu info dari mana? Info dari YouTube. Dari YouTube? Dari YouTube. Dari YouTube, bro. Memang dari YouTube. Dari YouTube.
Saman sudah subscribe? Subscribe sudah. Sudah. Sudah subscribe. Gratis mas. Gratis. Gak bayar. Gak bayar. Wah iya untuk dulur ya. Sama ngopi ya. Farhan Motor. Wah aduh mantap. Terima kasih mas ya. Selalu setia nonton YouTube Farhan Motor. Yang belum subscribe jangan lupa subscribe ya. Gratis. Gak bayar. Dan nanti kalau video Farhan sudah dimonetisasi mas, uangnya hasilnya itu untuk yang sering komen, yang sering nonton. Nanti dibuat giveaway mas ya. Ya. Jadi diambil nanggone konsumennya Farhan Motor yang selalu setia nonton video Farhan Motor. Untuk sedekah-sedekah yang lain itu sudah dipikirkan. Jadi nggak diambilkan dari untuk YouTube ini khusus untuk monetisasi, khusus untuk para subscriber. Kalau masalah sedekah yang lain sudah ada di Farhan Motor sudah ada. Jadi nggak mementingkan hasil dari itu mas ya. Ya. Untuk saudara ya. Ya mas, sampean rasakan sendiri mas Arifin ya, ya. Untuk masalah apa harga motor ini mas ya, yang sampean rasakan dalam kriteria mahal murah sedang atau gimana mas? Ya kalau saya itu sudah murah mas. Sudah murah. Sudah murah. Sudah murah. Sudah murah. Waduh, sudah murah. Kayak sedih omong ya. Loh mas. Iya kalau sudah murah itu masalahnya hati. Mas. Dari hati dari mas hati, ya. Ya. Emang. Semua itu kalau diimbangi dari hati, kepuasan nyaman, murah. Wis. Kalau masalah barang yang pasti mas bergaransi. Garansi. Murah bergaransi. Ya. Di mana lagi kalau di bukan di Farhan Motor mas ya. Gitu mengutamakan tali silaturahmi. Untuk pelayanan gimana? Bagus, ramah. Ramah. Bagus. Datang disambut. Disambut langsung. Diajak jalan-jalan ke dalam, lihat-lihat motornya. Kalau sudah tentu di hati, pasti langsung jadi nego tempat. Sesuai review Farhan Motor, yang datang negonya ambiar banyak ya, banget. Langsung. Soalnya bukan masalah jual beli saja, bukan menghitung untung dan rugi di sini. Mengutamakan tali silaturahmi sesuai review Farhan Motor mas ya. Jadi alhamdulillah Farhan Motor mas ya, kenapa kok pakai di video kayak gini, di vlog kayak gini, ini buat dokumen Farhan Motor dan juga buat dokumen calon-calon customer yang ada di luar Jawa Timur, luar pulau, biar tahu gimana kinerja Farhan Motor mas ya. Alhamdulillah di tahun 2020 Farhan Motor sudah dipercaya banyak customer online mas ya. Jadi dia itu nggak pakai lihat unit, dia percaya sepenuhnya sama kinerja dan kualitas dan juga harga di Farhan Motor mas. Jadi tujuannya kayak gini, jadi setiap ada kegiatan selalu di vlog terus pokoknya, kegiatan apapun, pembelian juga, penjualan juga, update harga, pokoknya serba di vlog. Soalnya di sini tuh nggak ada istilah unsur tipu menipu mas ya. Di sini tuh mencari saudara ya, banyak saudara, banyak rezeki, seduluran sak lawase ya mas. Sampean kayaknya udah recommended semua. Untuk masalah harga sampean sudah oke. Untuk masalah apa tadi pelayanan oke. Tahu dari media ya, dan juga subscribe. Yang belum subscribe jangan lupa subscribe gratis ya. Pembeliannya cash mas ya. Cash. Sultannya orang Kota Lamongan ya. Jadi pembeliannya cash. Tapi di Farhan Motor mas bisa kredit ya, area Jawa Timur. Proses nggak pakai ribet, cukup satu hari proses, setengah hari dapat hasil. Dan proses selalu dipantau terus sama Farhan Motor sampai oke, sampai ACC, sampai bisa bungkus motor impian lo pulang bro ya. Asal data komplit, nggak ada masalah di finance, syaratnya kerja mas. Kalau pengangguran ya nggak bisa gitu bisa, ya. Bisa bungkus. Nggak bisa bungkus. Iya mas. Terima kasih mas atas kepercayaannya dan terima kasih sudah menentukan motor impiannya di Farhan Motor. Kayaknya udah cukup. Terima kasih tak jual. Semoga awet dan barokah di sampean ya. Ya udah bro. Sekian untuk review kali ini, review Farhan Motor mengenai sold out lagi-lagi dan lagi-lagi lari ke kota. LA Mania, pecandu motor trail. Jadi kota LA Mania itu Lamongan bro ya. Motor trailnya itu banyak yang dari Farhan ya. Untuk anak Lamongan yang lain monggo ditunggu, masih banyak stoknya ya. Stoknya ya mas, barangkali temennya mas. Lupa mas ya, temen sampean mas ya. Temen saya temen. Yang banyak yang ada ya. Di Bali. Yang di Bali
bisa langsung ambil saja. Iya, di Farhan ya. Di Farhan. Pilihannya banyak di sini. Di Bali, di Jember, Banyuwangi, semua. Oh iya, iya, mantap-mantap. Terima kasih Mas ya. Oke, atas tambahannya. Salam hangat untuk semua pecinta Kawasaki dan juga subscriber Anak Rantau Indonesia, komunitas Kawasaki, Honda, Yamaha, Suzuki, showroom yang ada di Indonesia, para subscriber Anak Rantau. Mudah-mudahan sampai semua diberkahi, banyak rezeki berlimpah, amin amin ya robbal alamin. Sekian dari Farhan Motor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. That you dream of will disappear and flutter off. Whoa, hold on just a little, we'll meet right here.